Halo Dokter Kembali, welcome back to YouTube channel Dokter Kem Plus. Kembali lagi bersama gue, Rockford. Nah, pada video kali ini gue pengen nge-review kamera 360 terbaru dari Dokter Kem Plus yang mereka sebut 360 Intelligent Camera. Iya, mungkin kalian pernah denger ya, di dunia otomotif kamera 360 atau yang nama kerennya itu All-Round View Monitor bukanlah teknologi yang cukup baru. Jadi, apa sih yang bikin Intelligent 360 kamera dari Dokter Kem Plus ini terasa begitu spesial? Simak terus video ini. So, yang menjadi salah satu pembeda utama sistem intelligent dari 360 Intelligent Cam by Dokter Kem dibandingkan dengan kamera 360 biasa adalah adanya modul super canggih yang terintegrasi ke dalam sistem intelligent camnya. Jadi pada saat proses pemasangan terutama kalibrasi, itu kan vital banget tuh supaya hasilnya tuh bagus, lurus, dan gak mencang-mencong gitu kan. Itu jauh lebih mudah dan hasilnya pun jadi jauh lebih akurat. Pokoknya pas kalian install ini, itu easy breezy banget deh installationnya. Jadi hasilnya pun jadi jauh lebih memuaskan. Oke, lanjut. Sekarang gue pengen jelasin sedikit mengenai teknis dari si 360 Intelligent Cam by Dr. Kem Plus ini. Untuk komponennya terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama, ada kamera depan. Yang kedua, ada kamera spion kanan. Yang ketiga, ada kamera spion kiri. Dan yang terakhir tentunya ada kamera belakang. Dan yang lebih keren lagi, material kameranya terbuat dari high quality grade ABS plastik. Jadi tahan lama dan pasti OEM banget. Dan juga yang paling penting, kalian tahu bahwa ini sudah IP67 water and dust proof. So, awet dan pastinya tahan lama banget untuk dipakai di iklim tropis seperti Indonesia. Nah, gimana? Keren banget kan? Tapi dibanding kalian bingung atau penasaran dengan seberapa mudah sih markirin mobil dengan bantuan 360 Intelligent Cam by Dr. Kem ini, yuk mendingan cek di satu aja karena kita bakal coba markirin mobil ini langsung dengan bantuan kamera ini. Let's go! Nah, pada saat kalian jalan, ini pun ada berbagai macam angle yang kalian bisa pilih. Yang gue paling suka ini ada 3D live view kayak gini ya. Dan ini pun kalian bisa lihat nih, stitching image itu bagus banget. Misalnya, gue lewat di bagian yang ada batas parkirnya nih. Ini tuh semua nggak ada yang meletot-meletot gitu ya. Jadi hasil kalibrasinya itu sangat sempurna banget. Dan oke, di situ ada parkiran kosong. Sekarang kita coba langsung parkir aja. Ini. Kita masuk mundur. Otomatis kamera langsung berganti angle ke yang menghadap ke belakang. Dan ini parkir udah jadi gampang banget sih, really. Nah, ini sebelah orang parkirnya agak nggak bener nih. Tapi dengan mudahnya gue masih bisa masuk gitu ya. Seperti ini. Tuh. Nah, semudah itu. Jadi benar-benar gampang banget gitu kan. Top view-nya jelas, stitching-nya bagus, sama sekali nggak ada yang meletot-meletot kayak rata-rata kamera 360 yang aftermarket gitu. Selain itu, kayak yang gue bilang, kalian bisa kontrol semua ini, pemilihan angle-nya via rotary dial yang ada di bagian bawah sini. Nah, rotary dial ini juga dapat ya kalau kalian beli kamera 360 ini. Kalian bisa puter-puter, dan kalian bisa pilih angle-nya. Angle ada banyak, ini ada side angle, kalian bisa lihat langsung kanan dan kiri. Ini kebetulan di kanan dan kiri ada mobil yang dempet banget. Ini ada juga curb view, jadi supaya kalian nggak grepes trotoar. Sayang kan kalau pelek ke grepes gitu. Dan kemudian di sini juga ada dari atas, ini top down atau biasa anak mobil tuh ngomongnya eagle eye view gitu ya. Benar-benar top down, lagi-lagi again stitching image-nya tuh bagus banget. Ini ada rear wide view buat ngelihat bagian belakang dengan wide angle. Ada rear view yang biasa, ada front view yang biasa, ada front view yang wide angle lagi-lagi. Bisa ngelihat gitu 180 derajat. Dan tentunya yang favorit gue kayak tadi bilang, ada 3D view. Dan ini pun 3D view-nya tuh bisa diputar seperti ini gitu ya. Jadi benar-benar kalian ngecek surrounding mobil kalian dengan sangat menyeluruh dan sangat akurat banget gitu. Nah, ini image-nya kayak gini karena memang ini mobil kanan kanan kiri dempet banget. Tapi intinya gue bisa masuk ke parkiran ini dengan sangat mudah, akurat, dan effortless banget. Easy breezy pokoknya. Dan tentunya kamera ini pun secara intelligent bisa terhubung dengan sein juga. Misalnya kalian sein kanan, mau parkir gitu ya, dia otomatis bakal ngasih lihat third person view sebelah kanan mobil kalian. Jadi kalian bisa ngelihat kayak gini trotoar segala macam secara akurat gitu ya. Sebaliknya misalnya kalian pengen ganti jalur sen kiri gitu, dia akan langsung secara pintar berpindah ke angle yang sebelah sini. Jadi mobil kalian pun terlihat dengan jelas dari sebagian kirinya juga. Jadi semua angle dari mobil kalian itu akan terlihat dengan sangat jelas, presisi, dan akurat. Pokoknya kalian nggak mungkin nggak bisa parkir kalau udah ada bantuan dari
360 Intelligent Cam by Dr. Kenny. Terbuktikan Dr. Kemadis parkir jadi lurus, mudah, dan sangat effortless berkat bantuan dari 360 Intelligent Cam by Dr. Cam Plus. Nah, kalau kalian tertarik, bicara soal harga, kamera 360 ini sendiri dilepas dengan harga Rp6.975.000. Yang menurut gua, untuk teknologi yang biasa ditemukan di mobil-mobil Eropa mewah, itu harga yang masih oke banget. Sip. Parkirnya pun jadi lurus, mantap, dan gak nyusahin orang. Itu yang paling penting gitu ya. Jadi kurang lebih begitu Dr. Cam Buddies. Sedikit experience gua sharing mengenai si produk terbaru dari Dr. Cam Plus, yaitu 360 Intelligent Cam by Dr. Cam Plus. Menurut gua pribadi, ini sendiri adalah produk yang udah sebenarnya udah kudu wajib ada di mobil-mobil masa kini gitu ya. Sekarang kan jalanan Indonesia tuh makin semeraut, makin banyak yang motong-motong, parkir makin susah, lahan makin sempit. Ini ngebantu banget terutama kayak contohnya ibu-ibu atau mungkin anak muda yang belum terlalu mahir nyetir gitu ya. Supaya menjaga selain mobilnya jadi makin mulus karena nggak baret-baret dan juga nggak nyusahin orang parkir makan dua lahan dan gitu-gitu ya. Jadi itu benar-benar krusial banget. Nah, kurang lebih seperti itu. Thank you banget ke kalian semua udah nonton. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe ke channelnya Dr. Cam Plus. Dan juga main-main dan kepoin sosial media kita terutama Instagram di @drcamplus. Nah, sekian aja untuk video kita kali ini mengenai si 360 Intelligent Cam dari Dr. Cam Plus. Thank you banget udah nonton. See you again in the next video.